memupuk budaya keusahawanan di kalangan belia di negara ini merupakan satu langkah yang penting, memandangkan keusahawanan adalah nadi sebuah ekonomi. Keusahawanan memang mempunyai banyak cabaran sama ada dari segi pemikiran, mencari modal dan membuat keputusan yang bijak dalam memastikan perusahaan itu akan berjaya. Golongan belia masa kini begitu bijak memilih haluan masing-masing dengan menerokai pelbagai bidang, antaranya bidang keusahawanan. Pendekatan Kru Rampai Pagi kali ini ialah bersama pengusaha belia Dayang Siti Juliana binti Razali dan Abdul Majid Al-Hafiz bin Awang Haji Rosli yang menjalankan perniagaan kafe dengan konsep yang sangat menarik. Baiklah, Auda, sekarang saya berada di Dream Catcher Cafe yang terletak di Kampung Lumut dan bersama saya iaitu salah seorang pengurus bagi kafe ini iaitu Dayang Juliana. Assalamualaikum. Salam. Okey, Juliana, ingin kita mengetahui bila mula berkecimpung dalam bidang perniagaan ini? Kami bermula perniagaan ini sudah 4 bulan secara kecil-kecilan. Pastinya untuk mendapatkan semangat memulakan perniagaan, sokongan daripada keluarga dan juga mungkin kawan-kawan merupakan salah satu faktor utama dalam menjalankan untuk bermula satu perniagaan. Jadi macam mana tu? Mungkin Juliana dapat menceritakan. Semuanya bermula dari family lah, dari sokongan ibu bapa lah dan juga kawan-kawan. Dari sana kami macam mendapat dorongan dari dorang untuk memulakan semua bisnes ini lah, semua kafe. Bagaimana pula dengan pemilihan menu yang terdapat di sini? Pemilihan menu kami masa ni kira buat mana yang kira mendapat sambutan lah daripada customer kami kan, macam nasi nyiru, ketiau, buttermilk chicken apalah. Kita dimaklumkan juga di sini ada hidangan ambuyat ni, Juliana. Oh, masa ni kami ada hidangan ambuyat goreng sama set ambuyat lah. Jual kami buat setiap hari minggu saja. Bercakap sedikit mengenai dengan konsep kafe ni, Dream Catcher Cafe, boleh dikatakan satu pilihan nama kafe yang sangat unik ah. Mungkin Juliana dapat menceritakan sedikit mengenai ini. Dream Catcher ni kami atau mendapat idea kira macam satu kira impian kami lah. Pasal itu kami namakannya Dream Catcher. Dream Catcher. Mungkin ada impian untuk membesarkan kafe. InsyaAllah satu hari nanti kalau sekiranya macam mendapat sambutan lagi lah, makin ramai customer, kami mungkin buat untuk membesarkan lagi lah bisnesan ni. Baiklah, mungkin Juliana ada mempunyai perancangan di masa akan datang untuk membesarkan lagi kafe ini macam mana? InsyaAllah kalau sekiranya mendapat sambutan daripada orang ramai, kami akan membesarkan lagi kafe, mini kafe ini. Dan lagi pun buat masa ni ramai yang customer selalu datang ke sini lah. Regular customer selalu datang sini untuk makan, untuk dine in sini lah. Dari pukul berapa ni buka sampai pukul berapa? Buat masa ni kami buka dari pukul 5 petang sampai 12 tengah malam. Okay. Ingin juga kita bertanya ni, Juliana, untuk seorang belia yang orang berkarih untuk membuka satu perusahaan ini bukan senang. Mungkin macam mana di peringkat awal kos untuk membuka kafe ini? Kami start kira membuka kafe ini kira modal yang kecil pulang. Tapi lepas itu, selain itu kami ada membuat macam live cook juga lah, macam menerima tempahan luar juga. Dari sana, dari modal sana kami buka mini kafe ini lah. Baiklah, di sini terhidang satu hidangan istimewa ataupun signature dish bagi kafe ni. Mungkin Julian dapat jelaskan apakah bahan-bahan ataupun jenis masakan yang disediakan ni? Yang ini nasi nyiru yang one set lah, boleh good for 3-4 pack lah. Yang sini kami macam hidangkan ada ayam, kambing, sotong, udang, cucur sayur,
sama sambal-sambal, sambal padas sama sambal biasalah. Kira-kira dalam hidangan ni yang Juliana sebutkan tadi, 3 ke 4 orang boleh makan, berapa ni kira-kiranya satu set ni? Satu set ni kami harganya dalam RM30. Baiklah, order inilah hidangan istimewa, iaitu nasi nyiru Dream Catcher yang telah pun disediakan khusus untuk kita. Rasanya dah sabar lagi ni, Juliana akan merasai hidangan ni. Boleh tak kita ni makan sama-sama? Dapat membuat pilihan tepat mengenai kerjaya atau perniagaan dan tidak terlalu bergantung kepada pihak lain jika ingin menikmati kehidupan lebih baik pada masa depan. Justru itu, beliau wajar menimba pengalaman dan kepakaran dengan rakan mereka yang sudah berjaya dalam bidang masing-masing, dan cara itu akan memberikan inspirasi, semangat serta contoh untuk berjaya.